Enggak apa-apa. Baik, Kebonem Institute ini adalah sebuah komunitas atau wadah yang diprakarsai oleh beberapa anak muda yang sadar tentang kehidupan atau hiruk-pikuk sosial yang ada di Bojonegoro khususnya. Makanya kita bergerak untuk pengen berdampak positif untuk masyarakat luas dan tentunya untuk adik-adik ataupun generasi muda yang ada di Bojonegoro. Institut itu lebih condong ke pendidikan. Makanya kita pengen dengan adanya Kebonem ini bermanfaat dan juga mendidik edukasi kepada anak-anak dan juga pemuda ataupun masyarakat yang ada. Tujuan untuk Kebonem ini kita membuat sebuah lembaga outbound, mungkinnya lebih dekat ke outbound dan juga edukasi anak nantinya untuk menyadarkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama pada anak-anak zaman sekarang. Ini ada beberapa tanaman, kebun-kebun, dan juga kita berikan nanti ke depannya ada studi wisata buat anak-anak SD ataupun SMP. Kita sangat terbuka untuk hal-hal yang sifatnya terjun di dunia pendidikan. Hanya Kebonem Institute itu ada di Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro. Nah, kita bekerjasama dengan Panti Asuhan Muhammadiyah karena memang kita bergeraknya itu pengen di agama dan juga sosial, makanya kita ambil atau kita gandeng Panti Asuhan biar lebih mengenal sasaran. Harapan kita untuk Kebonem ini nanti semoga semua yang kita rencanakan ini bisa menjadi kenyataan. Kita bisa membuat lembaga outbound dan di situ ada income yang ada, sehingga kita ketika memerlukan segala sesuatu itu tidak usah minta kesana kemari, lebih ke kemandirian kita. Makanya kita pengen itu kepada para pemuda yang masih belum bergerak atau tergerak hati, mari bergabung bersama kami untuk mencerdaskan anak bangsa. Bicara soal pemuda itu sebenarnya kita bicara soal pilihan sikap, mau pesimiskah atau optimiskah kita. Jadi bukan saatnya lagi seorang pemuda itu menjadi pemandu suara atau pengikut semuanya. Maka kita sebagai pemuda pelopor harus menunjukkan sikap kepeloporan kita. Saya bisa, dan mari bergabung dengan Kebonem Institute. Semoga bisa bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa.